Hari ini kita akan mengadakan sebuah challenge yang sangat seru di pantai yang terindah ini, teman-teman. Setiap peserta diwajibkan untuk berlomba mencari harta karun di bawah pasir. Apa saja harta karunnya dan bagaimana caranya? Dan mereka juga akan mendapatkan sebuah challenge untuk mendapatkan upgrade alat penggali. Tonton terus di video ini sampai selesai. Halo semuanya teman-teman. Kita sekarang lagi ada di pinggir pantai yang sangat indah ini, teman-teman. Banyak sekali ada pemancing-pemancing dan juga ada nelayan-nelayan. Ini mereka barusan sudah berlabuh dan mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan kita akan memainkan sebuah challenge yang sangat seru sekali. Hari ini aku akan ditemani oleh Weda dan juga Lucky. Jadi tadi sebelumnya tim kita udah datang ke sini lebih dulu siang hari. Mereka membuat satu set. Di mana kalian bisa lihat arenanya? Ini adalah arenanya. Kita udah diberitahu titik koordinatnya ada di sini. Katanya di sini tuh ada harta karun yang sudah ditanam, guys. Ya, ini ada patoknya katanya. Patoknya nih. Pokoknya tadi dibilang sama tim yang masang ada kode, ada patoknya. Ini dia menurut saya sih ini ya. Mudah-mudahan benar ya, Luk. Betul. Ini harta karun yang pertama. Bukan, ini komen dari Zidane. Wih, Zidane. Oh, pelatih Madrid dia. Dia kayaknya gamer. Kenapa? Tuh. Ada gaming. Gaming. Oh iya. Kenapa sih channel Kak Yudi selalu lewat FYP-ku jadi ketagihan tuh? Sekarang FYP udah pindah ke YouTube. Terima kasih yang udah komen. Kalau komen kalian menarik, lucu-lucu, keren-keren, nanti akan dibacakan di video-video yang berikutnya pastinya. Ya. RTMC artinya apa, Luk? Rumah tangga pertuat cinta. Salah, rumah apa? Tangga mau cerai. Jangan dong. Jangan dong. Oke guys, kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada patok yang ukurannya kurang lebih 1,5 meter kali 1,5 meter. Dan patok yang itu sudah ditendang oleh kameramen, jatuh dia. Ya, jadi nanti di sini aku akan tantang Lucky sama Weda. Kita akan gali. Kita enggak tahu nih, nanti katanya di sini ada harta karun. Wow. Ya, kita akan lewati permainannya, gali pasir sampai siapa yang terbanyak bisa menemukan harta karun. Boleh bawa pulang? Boleh dibawa pulang. Tidak ada pajak? Tidak ada pajak. Oke, siap. Ditanggung oleh pemenang. Oke. Oke, Weda, sini Weda, langsung aja. Oh, dia keluar dari laut. Ada? Ikan dari botana tadi. Jadi permainannya nanti akan ada banyak challenge. Ya. Setiap ya. Challenge-nya terselesaikan, nanti kita akan dapat upgrade weapon. Oke. Okay. Okay. Pertama-tama weapon kita tidak ada. Bah, pakai jadi apa? Menggunakan dua tangan ini. Level 1. Level 1. Level 1. Panjang-panjang. Yeah. Ini adalah digging ala Minecraft. Kita dig di areal patok ini. Betul. Okay. Cari area sendiri-sendiri. Ya. Kita gali, nanti akan ada bunyi tetot. Nah, itu ada challenge. Oke. Okay, okay. Kita gali dulu, silakan. Ih, itu apa, Wet? Itu besar. Nah, itu. Mana apa nih? Telur dinosaurus. Oh, ini bisa bunyi lu. Coba. Tiup, pasti bunyi. Ada bunyinya nih. Tiup, tiup. Pasti bunyi. Ini yang bukan gitu. Ini ada pasir. Enggak, tiup. Kamu coba. Aja. Ini. Enggak bisa aku gimana aja. Wow, gitu. Bener guys, ada suaranya. Nanti datang diserang musuh loh, jangan aneh-aneh aja. Ini tuh keong racun. Taruh situ. Ayo cari. Apa? Tajem. Apa nih tajem? Mana? Kelomang paling. Ternyata dia adalah duri ikan. Waduh. Lah, pertanyaannya gini. Apa? Kamu tahu enggak apa harta karunnya? Enggak tahu. Kalau enggak tahu kita mau mencari apa? Ya kan harta karun. Iya. Tapi kan enggak tahu apa yang ditanam. Ya udah enggak apa-apa, Pak. Apa? Jangan-jangan emas gitu. Ya mungkin. Mungkin emas. Ini emasnya. Batu itu, Pak. Pak, kok warnanya emas? Kok enggak ada? Ini bohong. Susah pakai tangan. Ada binatang. Semoga Anda digigit. Kok tidak ada apa-apa? Oh, pinter, Pak. Jangan pakai tangan. Pakai apa? Pakai ini digigit. Kan emang harus pakai tangan. Enggak boleh pakai benda. Jadi gini loh. Ini kan namanya harta karun. Ya. Dia enggak mungkin di atas-atas. Kalau di atas-atas pasti di bawah. Anyut. Anyut. Weda udah dalam. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Cepat. Enggak ada, Pak. Oh, Weda cepat karena punya kuku ya? Iya. Habis itu makan pakai tangan. Ada pasir ya. Habis ini kita lomba makan pakai tangan ya. Wah, enggak, jangan. Wow, aku dapat satu. Apa berlian. Lihat tuh. Wah. Jadi itu yang ditanam ya? Wah. Wah, Weda udah dapat. Lucky juga dapat. Belum. Batu ternyata. Buat ini. Kita enggak dibegalin tempat. Oh, ini dikasih satu. Nih, bagi satu-satu. Wah, wow, dapat lagi satu nih. Hah? Nih. Duh. Wow. Jangan di sana semua. Wah. Oh, kamu curang. Jadi curang kamu ya? Termasuk tim tanam ya? Enggak. Dia yang nanam sendiri. Enggak. Problemnya adalah ketika kita ngangkat, siapa tahu kan dia di sini. Bener. Makanya kayak gini, kayak aku tadi dilihat dulu dua kali baru gini. Payah nih aku enggak dapat. Ah, aku udah dua dapat nih. Oh. Bakso. Bukan, itu suara challenge. Apa? Okay. Ketika ada suara seperti itu artinya challenge yang bisa memungkinkan kita untuk upgrade weapon. Berarti tidak memakai tangan lagi. Tidak memakai tangan. Wah. Siap. Ini satu. Tapi memakai kaki. Tambah susah. Oke, jadi challenge pertamanya. Cepet-cepetan isiin air laut pakai botol. Yang menang dapat sendok. Oh. Gimana saya ngerti enggak lu? Gini. Saya persimpel. Maksudnya adalah kita dikasih botol. Yeah. Botol itu diisi dengan air laut sampai penuh. Yang penuh duluan dia mendapatkan senjata. Oke, ini kan? Ini. Bukan botol, bukan ini mangkok. Itu mangkok. Guys, jadi challenge-nya pertama ini aku perjelas lagi. Gila, jadi nanti kita akan dikasih botol. Ya. Botolnya kita buang ke laut. Bukan. Iya, maksudnya dibuang ke laut diisi air ya, kan? Iya, diisi air. Oh, ini. Nah, ini dia. Ini diisi air laut. Ya. Dadah.
Gak mau guys. Aduh asin keminum. Seberapa wet? Full. Banyak-banyaknya. Dah full. Yes. Guys, lihat guys, udah sampai masuk ke mulutku juga. Ini air udah penuh nih. Kita kembali ke arena guys. Mereka masih berkutat di situ. Saya udah dapet. Gampang ngisi air doang, nggak bisa loh. Udah telat. Full. Udah full. Full. Oke guys, sudah berhasil. Kita dapat apa? Oh sendok. Coba. Sendok. Kenapa dapat sendok? Jadi kita upgrade-nya ke sini guys, ke sendok. Wah curang. Lubangku udah hilang. Lubangku udah hilang. Dinja sama kameramen. Wah mangkok kita juga dinja. Wah. Guys, pecah guys. Sebentar, kita harus gali pakai ini kan? Ya. Wah, aku dapat lagi nih. Duh, kok dia? Aduh, enggak benar nih. Kamera sih. Aku udah 3. Jadi dia harus seirama, look. Ini look. Satu arah. Set, langsung lempar. Wah, aku dapat lagi nih. Kok, nih. Kok duh. Wah, aku udah 4 nih dapat. Aweda nih curang, guys, kayaknya. Kok curang? Curang sumpah dia. Enggak curang, enggak curang. Tapi dikasih tahu enggak di sini ada berapa, Wet? Enggak tahu, enggak dikasih tahu. Guys, susah sekali guys untuk menemukan harta karunnya. Ini dia. Akhirnya aku mendapat satu biji. Masukin sini dulu lah. Nih, lihat nih. Plung, dapat satu. Wah, mana lagi nih aku jadi semangat. Ini dia. Look at this guys. Wah, Lucky aja belum dapat dia. Saya dapat 2. Wah. Wow, dapat lagi 2. Guys, lihat guys. Ini dapat satu guys. Tuh. Ini dapat lagi satu. Wah, ini Luk. Kita dasyat. Gali di sini aja, Luk. Guys, ini asli nih. Aku beneran enggak tahu apa yang disembunyiin. Enggak tahu apa dan di mana gitu, guys. Aku menyerah. Ini dia dapat lagi, lihat. Kok udah dapat terus ya? Wah, aku disalib. Wah, hilang tadi. Wah tuh, es teh. Tadi jualan bakso. Sekarang es teh. Challenge kedua berarti. Silakan dibacakan. Flip botol di pasir yang bisa cepet-cepetan flip botolnya bisa dapat sekop kecil. Wah. Wow. Oh, sekop kecil. Enak tuh. Siapa yang duluan bisa flip botol di pasir dapat hadiah sekop kecil. Yo. Oke, let's go. 1 2 Hei, curah jalu. Wow, aku duluan. Oke, Weda berhasil. Jadi satu orang aja. Okay. Kali ini Weda akan mendapatkan sekop kecil. Nih. Kembali lagi kali ini Weda udah upgrade senjata. Wah, ini sih gampang nih ya. Oh, dapat satu. Loh, kok dia dapat terus sih? Tuh kamu aja yang belum pernah. Oh, aku dapat lagi. Wah. Ah, ini dia. Aku dapat lagi. Regetan aku, guys. Ini dia, saya dapat. Ih, punya aku itu. Oh, enggak, harusnya dapat di sini. Akhirnya dapat aku. Lelah ternyata. Wah, Lucky dapat lagi. Dapat. Lucky udah mulai dapat terus dia sekarang. Waduh. Wah, gagang rujak sekarang, Pak. Ada challenge lagi, guys. Kalian dengarkan, ada bunyi ding 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 ding. Challenge-nya adalah main limbo yang bisa paling rendah dapat skop besar. Wah, limbo itu apa? Limbo itu. Limbo, masa enggak tahu limbo? Ini. Limbat saya tahu. Apa? Itu yang permainan bambu, dipegang kiri kanan, ntar kita yang lewat. Wah, pintar sekali Anda. Oh, itu. Kamu sekolah ya dulu ya, Pi? Itu udah pasti Lucky yang menang. Oh iya, dia paling kecil. Wah, saya mendapatkan senjata baru. Oke guys, jadi challenge-nya adalah yang main limbo paling rendah dia akan dapat skop besar. Wow, ini yang saya tunggu-tunggu. Music, lagu Hawaii nih. Ding ding ding. Ding. Wow. Lagi. Turunin lagi. Segini. Segitu? Ya. Bisa enggak lebih rendah lagi? Ya enggak bisa segitu. Segini lu, segini. Enggak bisa. Enggak bisa. Gagal. Beda. Kalau Weda bisa lebih rendah, berarti Weda menang. Loh, saya belum main. Iya, sabar. Oke. Okay. Oke. Okay. Mau coba lagi? Mau. Lebih rendah lagi, guys. Ini enggak bisa sih. Bisa. Mau lebih rendah lagi? Ini impossible, guys. Kalau dia bisa ini aneh banget. Tapi dia pakai teknik yang curang, menyamping dia. Iya, nyamping dia. Jadi enggak bisa sih. Bisa. Enggak bisa. Oke, okay, segini berarti. Iya, segitu. Nah, Lucky sekarang. Lucky segini lah. Kalau Lucky bisa mengalahkan Weda, dia akan menang. Ayo ulang benar. Enggak bisa juga. Lucky enggak bisa main limbo. Ya udah, berarti pemenangnya adalah Weda. Yes. Dan Weda berhak mendapatkan sekop besar. Yes. Kita langsung mulai proses penggalian lagi. Wow. Nah, ini dia enggak akan bisa lihat kalau di situ ada yang tenggelam. Meskipun Weda dapat sekop, aku juga bisa dengan sendok aja aku tidak akan menyerah. Saya dapat. Wow, sandalmu sendiri itu Lucky, kamu yang nanam. Oh, nih aku dapat. Nih, dapat lagi lihat. Nanti kalau dihitung pasti aku paling banyak. Nih. Luk, jangan diambil. Wet, galiin sini, Wet. Ntar aku galiin. Weda cepet banget. Nih aku gali lagi. Ambil ya. Ya. Mulai lelah saya, guys. Ternyata challenge ini melelahkan. Nih, aku dapat. Nih aku dapat, guys. Satu. Aku yang cok, sini, Luke. Aku bantu. Aku atas. Itu apa, Luk? Apa ini? Besar banget, Luk.
Ah, kamu capek, ini aku pinjam ya, Luke. Iya. Di mana lagi ini yang bisa aku gali? Ini. Iya. Terus, tidak ada apa-apa di sini, sudah habis. Belum, Pak. Bantalnya masih di situ. Iya. Oh. Dapat, guys. Taruh situ dulu. Terus, banget, Pak. Terus. Apaan lu nyuruh-nyuruh doang? Bang. Coba bagian sini dari tadi belum diambil. Wet, mangkokmu mana, Wet? Hilang. Hah? Oh, ini. Wah, Pak. Aku dapat HP. Weda terlalu ya. Ternyata Weda menemukan handphone, guys. Oh, lumayan, bisa dijual enggak nih? iPhone tuh, Wet. Iya. Oh, itu press full ya. Ya, ini hitungannya berapa, Pak? 100 berlian ya. 100 berlian dari mana? Guys, ini kita karena dekat air ya, digali-gali-gali udah keluar air nih, guys. Tuh. Tuh, air laut nih. Pasti manis, coba. Jangan, Pak. Ayo kita hitung yuk. Ayo hitung. Kamu duluan. Oke. Kita lihat ya, guys. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, banyak banget. 20, 21, 22, 27, sama HP lagi satu. Nih, 27. Ya. Pinjam mangkokmu sekarang, pegang. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Kamu berapa tadi? 27. Berarti menang kamu. Kamu? Saya udah optimis nih, Pak. Optimis kalah ya? Kalah. Kalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Berarti Lucky yes. 15, aku 19, dan kamu 27 plus 1 handphone. Berarti pemenangnya adalah Weda! Oh.